adalah surat dari fraksi Partai Golkar, tertanggal 18 September 2024, perihal kedudukan Pasal 4 TAP MPR Nomor 11 Garis Miring MPR 1998. Berdasarkan putusan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana status hukum TAP MPR Nomor 11 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor 1 Garis Miring R 2003. Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Garis Miring MPR 1998 tersebut secara diri pribadi, sekali lagi, secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena telah yang bersangkutan telah meninggal dunia.